Marah. Laparan. Yuk, kena sekabias nemen lagi. Anak-anak kepo kabeh. Siapa nih siapa? Ini ngapain semuanya? Hey, kamu kepo ngapain? Oh, ada sesuatu ini kayaknya. Bentar. Ada kucing sakit itu. Bentar, aku cek keluar teman-teman. Wawan nggak boleh, Wawan masuk. Jadi gelut takutnya sama. Apa? Ada kucing, nggak tahu ini. Ini, wih, parah, skabies ya. Ini nggak tahu ini, kayaknya dibuang ini. Ya sebentar. Nggak tahu ya bentar. Biar tenang dulu. Kalau udah tenang bisa dibawa. Biar dia tenang dulu. Laper kayaknya. Kayaknya lapar ini. Kayak gini teman-teman, kucing yang dibuang ini nggak tahu kan, ini kelihatan ini dibuang. Bentar aku ambilin kandang dulu biar enak nangkepnya. Ini bus marah, laparan ini. Yuk, kena sekabias nemen lagi. Nih masuk nak, nih ditambah nih. Ibu, ya masuk ya. Mambu kucing ya, ngerti lek mau ditolong ya. Sangkut. Kayaknya lek kucing daerah sini nggak ada ya. Nggak ada, ini buangan. Ya kiriman dari Allah. Suruh minta tolong ke rumah gitu ay. Parah ini, parah, kelaparan, parah, sampai nggak bisa buka mata. Iyalah nek berkerak. Ini kayak kasus karo cici tapi lebih parah si cici sih. Nggak bisa buka mata ini. Alah, sak nih. Makan dulu. Nanti disendirikan, tapi biar makan dulu. Ini bus. Anak-anak kepo semua loh. Bukan lapar. Lapar dia ya. Ini buang. Enggak apa-apa. Mungkin orangnya enggak bisa ngerawat atau gimana gitu loh. Anak-anak kepo kabeh. Siapa nih siapa? Lapar dia, minum ya. Enggak, dia makan. Datang ke rumah minta tolong nih. Aku tak ke rumahnya Mak Miu lah. Nanti dibantuin sembuh. Kelaparan. Anak-anak kepo. Waduh, dengar suara toples langsung lari. Di bocil-bocil kepo. Minggir dulu. Biar maem tamu nih. Cewek apa cowok ya? Lihat enggak? Belum lihat. Ini kucing ya apa? Kucing domestik tapi bulunya lumayan panjang lah. Yo. Minggir nak. Domestik. Itu? Ini cewek. Coba. Kayaknya betina ini. Matanya sampai sitip. Laparan banget.
Ini gini teman-teman, karena kan kondisi tanganku kan nggak berani bawa apa ke sepeda motor, jadi selamatan terus aku kasih minum. Insya Allah selang setengah jam baru aku suntik sendiri. Ya disuntik sekali ya. Nanti kalau ayah sudah mendingan baru berani dibawa ke klinik ini. Ini ya, mudah-mudahan disuntik sendiri. Kambuh-kambuhan. Kemarin itu nulungin adik Elma pas mandi, adik Elma ini molet, jadi ayah nggak kuat tangannya. Tangannya nggak kuat. Kambuh. Kelaperan. Tuh lihat teman-teman, satu mangkok tuh hampir habis itu. Lapar banget dia. Alhamdulillah, mungkin bau kucing ya. Bau kucing di sini, terus dia menuju ke sini. Tuh masih lanjut lagi makannya. Scarlet kepo. Udah lanjutin nak, habisin boleh. Minta tolong mengok-mengok. Mau disuntik sama ayah, suntik skabies ya. Pakai intermetin. Intermetin. Bukan wamectin. Tapi masih parahan Cice ya. Parah Cice. Cice tuh sampai kayak berakar gitu dulu. Kayak lemes ngono Cice. Ya kayak gini kelaparan gini. Ojo leh, ojo deket-deket leh. Brot, ngaleh. Cewek masih masih jelek cewek. Aku kasihnya 0,2 teman. Ini ukurannya udah dewasa. Iya, ini kan kucing domestik. Domestik jadi kecil, kucingnya. Dan kurus soalnya ya. Gak gini loh. Apa tebel. Keras tebel. Bismillahirrahmanirrahim. Tegas. Bismillah. Iya sembuh nak. Alhamdulillah. Minta tolong tadi ya ke rumah sini ya, ke rumah kucing mak ya. Tebel banget lah. Iya lo ya, dioles visio. Nanti dulu. Visionnya aku pindahin ke sini teman-teman, biar nanti netesinya mudah. Bon, cowok top loh, bon minggu bon. Bon, minggu. Nggak takutnya kalau dibelut. Bon ini soalnya gemblung. Udah gemblung bon, iya nak ditambah nih nak. Tes ini VCO, mandi VCO dulu. Sudah kebas. Bentar. Tuh kebel ya. Kebel banget. Dalam telinga itu, tapi udah mulai rontok itu siang tadi ada sedikit digaruk-garuk sama dia. Tapi kalau ntar habis disuntik terus dikasih VCO kan rontoknya cepat, lebih cepat lagi. Ini kalau kita cukil, kita paksain keluar darahnya, keluar semua. Jadi biar rontok dari dalam dulu. Habis botol cuma segini doang. Saking tebel. Enggak salah saking tebelnya. Saking tebelnya. Tambahin dulu. Oh, adik cantik sampai digigit nyamuk. Adik, bentar ya, Dek. Anak cantik. Iya, ditambahin dulu. Iya. Oh, iya, enggak tahu. Ini mau anak dia ya, yo. Nahan gatal. Iya gatal, minta ampun kan dia. Iya,
diobatin sih. Ini ketoknya yo kucingnya orang terus sakit gitu ya. Kalau kucingnya nih mesti nggak nah, tahu sih. Mesti ya, Allah yang memberi. Sih taruhlah orang sengaja dibuang ke sini juga nggak masalah. Santai aja. Mending diobatin dulu. Ini cuman nanti disisihkan sendiri. Iya, takutnya nular. Terus kedua, takutnya kalau digebuk sama si Bobon. Bobon ini nggak kena diakur nih teman-teman. Bobon itu nggak bisa dikumpulin. Cantik ini nanti kalau gak sembuh. Manut loh. Tambah nih. Emang kesini tadi dia minta pertolongan ya. Nanti ibu cacingnya 3-4 hari lagi. Nggak harus langsung ini. Nanti kalau kira-kira setengah jam lagi kan udah apa namanya udah melunak ya. Kita bantu buat ngerontokin teman-teman. Yang kaki kanan kayaknya ada tadi. Oh iya. Ini kaki, kaki semua, kanan kiri semua ini. Aduh, jatuh. Enggak apa-apa. Minumnya tinggal pindah aja ya. Iya. Anean. Kakinya kena semua. Ya. Bentar nih. Kaki kena, ekor kena. Termasuk enak diobatin ya. Biar cici dulu 3 hari yo. 3 hari bersih. Tapi anu bulunya yo yo botak. Maksudnya yang apa kayak itu kabiasnya itu bersih proto. Full dikurung juga. Kalau dia mau grooming makin cepat. Ini mau dipindahin di kandang yang besar nih teman-teman. Tapi juraganya udah duluin di situ tuh. Kayak gitu loh. Nggak sama ayah. Mencureng. Bobon. Ayo pindah sama ini apa nih kono. Bobok ini jobo kono lah. Ayo kak. Biarin nanti aja lah. Nanti. Wis nggak kena diurusin nih wis. Ampun. Kandangnya digawe tamu lebon sakit. Ninggir sampean. Biyen dikandangi bengok-bengok, saiki nyemplung ning kandang dhewe. Brot. Kembrot. Kalau Dedek Elma dhewe ya lho. Ayo mainan arep Dedek yuk. Ya dak. Ayo. Jo mencurang kok ngono tak cowetat manuk. Ayo. Kalau Dedek Elma mainan dhewe ya lho. Udah biarin dah, marah. Nungguin Bobon sadar dulu teman-teman. Oh anakku tak tinggal dicokot nyamuk kayak gitu. Aduh, kunci T dilepas di maem. Mes dikunci rambutnya lo larit lo. Di kandang ini malah wadul. Giginya mana giginya dek? Giginya mana? Oh itu giginya. Bobon deketin kleiwat bertengkar lah cowok. Maya udah dipindahin, langsung pup apa pipis itu nggak tahu. Udah ceker, pinter. Kasihan. Dilihat kalau pup dilihat pupnya kayak apa? Oh. Bagus apa enggak? Nah, kalau ngecat ya tetap disingkirkan, pinggirkan. Bukan disingkirkan, disisihkan. Disisihkan salah dari ngomong. Anak-anak. Salah ngomong entar dikira disingkirkan dibuang. Oke, adek. Ya Bang Bobon mana? Ya, udah cantik. Udah sama bubunnya udah dikuncir.
adik berah banget nih anak ini. Sengaja nggak aku kasih alas teman-teman ya, soalnya nanti kalau ada alasnya dia sampai guling-guling atau rebahan di situ, takutnya malah meradang ke perut-perutnya, ke dadanya. Soalnya tadi aku pegang di area perut nggak ada jamurnya, jadi nggak aku kasih alas dulu biar rontoknya biar jatuh. Biar rontoknya jatuh. Ya, adik. Adik ngantuk. Adik ngantuk, nggak ada temen nih. Abang Bobon kemana tadi? Manja.